antara mereka adalah terlanjur dia punya kecenderungan yang salah. Dia tuh kena musibah, wahai saudara-saudaraku. Dia tuh kena musibah. Akal sadarnya pun gak mau begitu. Ibunya juga gak senang begitu. Bapaknya pun gak pernah punya cita-cita punya anak kayak begitu. Gak ada yang senang dengan dia, kasihan. Maka jangan ditambahi dengan caci maki dan seterusnya. Cukup Nabi sudah mengancam, mereka itu terkutuk, sudah cukup. Tapi terkutuknya mereka itu di saat mereka itu memang membangkang, di saat diajak kepada kebaikan. Tapi kalau dia belum pernah mendengar berita kebaikan, mereka adalah orang yang semoga diampuni oleh Allah. Maka tugas kita adalah setelah mendoakan, kita baik-baik duduk dengan mereka. Sampai hari ini pun saya mohon maaf kepada kaum LGBT. Sampai hari ini pun saya belum sempat punya kesempatan duduk memberikan tausiah kepada mereka. Maka kami berharap jika ada yang mendengar suara ini dari kaum LGBT, datangkan kami, kita akan diskusi bareng-bareng agar Anda terentaskan dari itu. Dan jangan khawatir, kami tidak akan mencaci maki Anda. Jadi yang pertama doa, yang kedua membuat pendekatan diskusi yang baik karena dia punya nurani, dan banyak di antara mereka adalah orang yang memang kepleset atau ke bawah. Ini, Anda ajak diskusi yang baik, pemahaman yang baik, bicara yang baik-baik, bukan dengan caci maki. Kemudian setelah itu harus waspada kita semuanya. Itu penyakit bahaya sekali dan penyakit menular. Dan yang paling banyak terkena adalah nanti mulai anak masa-masa menjelang pubertas. Hati-hati. Makanya yang diharap oleh mereka adalah anak-anak yang menjelang pubertas, yang mereka belum mengerti, mohon maaf, masalah keluar mani, masalah klimak dan sebagainya. Dan dia adalah diajari dengan cara yang gampang adalah apa? Laki-laki diajari laki-laki di masa pertama kali, sehingga kenangan-kenangan yang dirasakan adalah kenangan dengan cara yang salah, sehingga terus berlanjut, maka menjadilah dia anak yang kelainan. Maka waspada ibu-ibu yang punya anak umur 12, 13, 14 dengan siapa dia bergaul. Jangan dibiarkan bergaul dengan orang yang penyakit-penyakit tersebut.
Banyak yang mengatakan